Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat berjumpa kembali bersama Agus MS Vlog. Baik, kali ini saya akan unboxing drone S2S brushless dengan drone yang stabil atau sudah dinamonya sudah brushless gitu. Sudah brushless ini awet, tahan banting dan bandel, udah crash atau kebanting beberapa kali masih bisa stabil terbangnya. Dan saya akan mengetes di area yang dekat dengan listrik seperti jalur KCIC ataupun jalur sutet tersebut yang arusnya besar. Coba katanya kalau di dekat jalur listrik atau yang listrik, sinyal akan hilang, sinyal wifi nya akan hilang. Coba saya akan mengetesnya, apa dia akan hilang apa masih stabil kalau ada strum listrik atau arus listrik. Oke, langsung aja, let's go. Remote-nya. Kalibrasi. Oke, sip. Masih ada sinyalnya, nggak hilang sinyalnya, tetap masih ada. Masih ada sinyalnya. Listrik ataupun arus listrik gitu, jadi masih ada, nggak hilang nggak sinyalnya. Wifi gitu, wifi nggak hilang. Kalau wifi nya hilang, biasanya akan terganggu dari remote control ataupun kalau digunakan setel di kamera, biasanya gitu. Di kontrolnya biasanya keganggu, akan error biasanya. Thank you.
cukup stabil, kalau semestinya cukup stabil. Bisa ngelawan angin ini.